Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi tentang pengurusan dan perancangan makan. Pernahkah anda terfikir bahawa semua makhluk di dunia yang bernyawa ini makan? Kita sebagai manusia, kita hidup untuk makan ataupun makan untuk hidup. Jika kita renungkan kembali, sebenarnya makan itu adalah perintah Allah. Banyak sebenarnya ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah makan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, A'uz billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan yang baik. Janganlah kamu mengikut syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman lagi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembahnya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Dan banyak lagi sebenarnya ayat Al-Quran yang menerangkan perintah makan. Dan dalam surah Al-Maidah, kita tengok Allah menerangkan apa yang halal dimakan dan apa yang haram dimakan. Makanan yang haram dimakan adalah seperti contoh darah, bangkai dan juga apa jua haiwan yang disembelih tanpa nama Allah. Dan dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ada surah yang dinamakan sebagai surah hidangan, iaitu surah Al-Maidah, dan juga surah At-Tin, iaitu buah tin. Sebenarnya dalam kita mengambil makanan, ada tiga prinsip utama yang Rasulullah ajar dalam kita mengambil makanan. Yang pertama iaitu makan dan minum secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, makanlah dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Dalam aspek kesihatan dan perubatan, kita juga melihat bahawa sekiranya seseorang itu makan secara berlebih-lebihan, mungkin akan menyebabkan berat badan berlebihan. Berat badan yang berlebihan sebenarnya mengundang kepada pelbagai masalah kesihatan seperti sakit darah tinggi, diabetes ataupun kencing manis dan juga masalah jantung. Corak pemakanan juga perlulah mengikut aktiviti harian yang kita lakukan. Sebagai contoh, sekiranya kita bekerja sebagai seorang petani ataupun bekerja mengembala kambing ataupun menternak haiwan, kita memerlukan makanan yang lebih sedikit ataupun kalori yang lebih. Tetapi sekiranya kita seorang yang bekerja di hadapan komputer ataupun hanya membaca buku, mungkin kalori yang perlu kita ambil adalah sedikit berkurangan. Oleh itu, kita sebagai orang yang makan, kita kena perlu tahu pengambilan kalori kita perlulah seiring dengan aktiviti harian kita. Dari aspek pemakanan, kita panggil ni sebagai kalori in dan kalori out tu mestilah seimbang ataupun sama. Rasulullah juga mengajar kita dalam makan, dia makan buah-buahan dahulu. Sebab apabila kita makan buah-buahan dahulu, semasa perut kita kosong,
banyak vitamin dan mineral dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu mudah diserap. Sebagai contoh, vitamin C akan diserap secara optimum apabila perut kita kosong. Dan begitu juga apabila perut kita kosong, kita makan buah-buahan, kita boleh menutralkan sedikit keadaan asid dalam badan kita, dalam perut kita. Dan buah-buahan yang Rasulullah suka makan adalah seperti timun, buah tembikai, buah tin, buah zaitun dan juga buah delima. Buah-buahan seperti pisang, kurma ataupun yang berserat sebenarnya memerlukan masa untuk dihadamkan. Masa yang dianjurkan untuk kita makan buah-buahan sebelum kita makan makanan utama adalah sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit sebelum makanan utama kita ambil. Yang kedua, prinsip pemakanan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ada hadis sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menyehatkan punggungnya atau tulangnya. Namun jika ia melebihinya, hendaklah 1/3 perutnya adalah untuk makanan, 1/3 perutnya untuk minuman dan 1/3 perlu dikosongkan untuk udara. Sebenarnya banyak kelebihan makan selepas lapar. Apabila makan selepas lapar, sebenarnya perut kita telah tersedia untuk ataupun telah bersedia untuk menerima makanan tersebut. Tetapi janganlah makan apabila terlalu lapar. Apabila kita makan terlalu lapar, sebenarnya kita merangsang diri kita untuk makan apa sahaja yang nampak di hadapan kita. Dan ini sangat berbahaya kerana ditakuti kita makan secara berlebihan dan berhenti sebelum kenyang. Kita juga akan mengosongkan perut kita dengan udara supaya kita mudah bernafas. Apabila perut kita penuh, sebenarnya kita susah untuk bernafas dan mudah tercungap-cungap. Dan yang ketiga, prinsip makan Rasulullah SAW adalah makan mengisi perut dengan 1/3 makanan, 1/3 minuman dan 1/3 dengan udara. Seperti hadis tadi itulah, susu juga merupakan minuman yang lengkap sebenarnya bagi tubuh manusia kerana susu mengandungi gula iaitu laktosa, gula ringkas. Susu juga mengandungi protein yang lengkap dan susu juga mengandungi asid lemak yang diperlukan di dalam tubuh kita. Di samping itu, susu juga mengandungi kalsium yang tinggi, yang mana kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Makanlah mengikut jadual dengan saranan suku-suku separuh. Suku adalah protein, suku adalah karbohidrat dan separuh itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Bukan yang separuh itu adalah karbohidrat. Itu adalah anggapan yang salah. Tetapkan waktu makan dan minum pada waktu yang betul dan elakkan makan mengikut sesuka hati. Dalam perancangan kita menyambut Syawal yang bakal tiba tidak lama lagi dan kebetulan di musim PKP ini, diharapkan kita dapat merancang pemakanan kita di hari raya. Ditakutkan di hari raya nanti kita hanya duduk makan sahaja tanpa kita menziarahi. Kita juga disarankan untuk berpuasa 6 selepas sebulan kita berpuasa. Ini adalah untuk kita mengelakkan daripada kejutan makanan kerana setelah sebulan berpuasa, perut kita sudah biasa kosong selama 12 sehingga 16 jam. Mungkin masa perut kita kosong itu tidak sama di negeri-negeri yang di negara yang mengalami bulan puasa di musim panas, mungkin puasanya berpanjangan boleh sehingga 23 jam ataupun puasa di musim sejuk mungkin puasanya sependek 4 ataupun 7 jam sahaja. Selain kita berpuasa 6 untuk mengelakkan daripada
kejutan makanan dalam perut kita, insya-Allah kita juga akan mendapat ganjaran pahala puasa selama setahun, insya-Allah.